Saya berdiri sini selaku kakak dari Wirandono sekaligus mewakili keluarga Bapak Hamdani sekeluarga ingin menyerahkan calon mempelai pria. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah salam silaturahmi. Ada hadis Nabi, barang siapa yang menjaga dan memperpanjang tali silaturahmi akan dijaga pula rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya. Sekiranya salam silaturahmi ini dapat diterima oleh keluarga Bapak Hartono. Yang kedua, kami keluarga Bapak Hartono menepati janji setelah pertemuan sebelumnya yang akan dilaksanakan akad nikah, dan alhamdulillah hari ini terlaksana beberapa saat lagi. Semoga diberi kelancaran hingga selesai nanti. Amin. Dan yang ketiga, saya mewakili keluarga Bapak Hartono menyerahkan Wirandono dari ujung rambut hingga ujung kaki, insya Allah gak ada yang ketinggalan Bapak-Bapak, supaya dinikahkan dengan Dek Galuh. Yang keempat, kami mengucapkan minta maaf yang sudah berakhirnya. Kiranya kedatangan kami merepotkan keluarga besar Bapak Hartono. Mungkin itu saja sambutan dari keluarga Bapak Hamdani. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengantarkan acara. Yang kedua, mewakili tuan rumah. Satu hal, ya Allah, rasanya sulit untuk mengungkapkan karena sangat bahagia. Di tengah-tengah keluarga besar dari mempelai pria Ananda Wirandono, orang tua Bapak Hamdani, kemudian Ibu Imelda, selamat datang di kediaman kami. Di sana bersama rombongan, alhamdulillah datang dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini dan sebelumnya sudah dilakukan silaturahim antara dua, laki-laki dan perempuan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kami sekeluarga menerima silaturahim Bapak Ibu keluarga Wirandono. Harapan kami mudah-mudahan Ananda berdua menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pesan dari kami dari pihak perempuan, terimalah anak kami apa adanya. Mohon Ananda Doni bisa menjadi imam bagi putri kami, bisa menuntun dunia akhirat anak kami, sehingga kelak akan dipertanggungjawabkan sebagai imam bagi keluarga maupun bagi keluarga besarnya Wirandono dan Galuh Agustin Ari Hartono. Kami merasa bersyukur, kami merasa berbahagia karena anak kami hadir di keluarga besar Bapak Hartono dan Ibu Supama. Dengan izin Allah, kami menerima silaturahim Bapak berdua beserta Ibu Ananda Doni dan keluarga. Dan perlu kami sampaikan bahwa menikah adalah menyatukan dua keluarga yang berbeda. Mudah-mudahan menyiapkan diri untuk menghadapi semuanya hingga akhir hayat nanti. Dari keluarga mohon maaf sehingga seandainya ada kekurangan pada saat kami menerima, pada saat kami menjamu, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya
Galuh Agustin Ari Hartono, Putri Bapak Hartono dan Ibu Supari. Tanggal ini mewakili keluarga mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selanjutnya silakan memasuki gerbang yang sudah kami siapkan. Inilah keadaannya, mohon diterima dengan baik. Bila tahu kali daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran kami selanjutnya adalah mengantarkan, silakan. Laki-laki بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
Waqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa waqala nabi an-nikahu sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni sadaqallahu al-'alim. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, wabil khusus akhinal kiram al-ustaz Zahrawi Ilyas, beliau salah satu petugas penyuluh agama Kabupaten Kutai Timur yang alhamdulillah barusan telah melaksanakan satu kewajibannya, yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersama-sama memuji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa menghadiri undangan dari Bapak Hamdani beserta dari Bapak Hartono beserta Ibu Supari dalam rangka memohon bantuan doa dan sekaligus restunya, yang fa insyaallah menurut jadwal nanti jam 10 akan dilaksanakan akad nikah yang bernama saudara Wirandoni beserta adik Galuh Agustin Ari Hartono. Mudah-mudahan atas nama pribadi mengucapkan selamat dan mudah-mudahan mendapatkan satu predikat sakinah, mawaddah sekaligus warahmah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan luahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu akad nikah saudara Wirandoni beserta Galuh Agustin Ari Hartono. Terkait dengan acara walimatul akikah, pada dasarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sunnah muakkad. Galuh Agustin Ari Hartono insya Allah beberapa minggu yang lalu sudah mengikuti bimbingan nikah benar di kantor KUA Sangatta Utara yang dimulai jam 9 pagi sampai jam 12 benar. Kenapa demikian? Karena Mas Doni atau Mbak Galuh, yang namanya ilmu tidak ada batas. Hadisnya ini sahih, Mas Doni dan Mbak Galuh dianjurkan kalau menginginkan predikat sakinah mawaddah, tanamkan sifat sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam artian Mas Doni atau Mbak Galuh, sabar ini sabar yang bagaimana? Ini yang perlu kita jabarkan. Dan apa yang Allah perintah? Dan mutlak Mas Doni dan Mbak Galuh menjauhi apa yang Allah larang. Ada musiman taatnya kita kepada Allah. Pengantin baru taat kepada Allah. Pengantin lama juga lebih taat kepada Allah. Lebih-lebih nanti kalau Allah sudah mengaruniai satu keturunan Anahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, setiap orang bapak dan ibu apabila melaksanakan akad nikah, ini banyak yang mendoakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata yang mendoakan artinya sakinah pun gak ngerti apa sih sakinah itu? Dahar. Ini yang mengakibatkan pertama kenapa perceraian juga banyak khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Yang mendoakan kebanyakan cuma ikut-ikutan, enggak ngerti tujuannya.
itu. Lalu yang selanjutnya Mas Doni, yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan akad nikah, dan Mbak Galuh. Setelah ini akan mengaruniai satu kebahagiaan yang luar biasa. Sampai-sampai biasanya kalau orang ngambil buku itu saya tanya Mas Doni. Jadi termasuk jenengan Mbak Galuh nanti kalau ngambil buku di kantor kan ke saya itu. Kan ke saya tanya, benar gak Mas, ada enggak perbedaan ketika kalian belum nikah dengan yang sekarang? Oh, enggak ada Pak. Ada. Tapi buktiin nanti. Kalau sudah saya datang ke kantor tetap saya tanya, benar gak Mas Doni yang saya sampaikan itu? Saking senengnya Pak, tahu-tahu as-salatu khairum minan naum. Sudah subuh saking senengnya. Akhirnya bilang Mbak Galuh, Mas, sudah subuh. Hidikat, sakinah, mawaddah, dan sekaligus warahmah. Tidak ada satu kesuksesan orang Islam tanpa melaksanakan sholat. Tidak ada. Jadi artinya sholat jangan sampai ditinggal. Setelah ini Mas Doni sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga menjadi pengantin baru. Jangan ada perubahan Mas Doni antara pengantin baru dengan pengantin lama. Giliran pengantin baru sebentar-sebentar panggil mami. Iya papi. Bilang Mas Doni pami, bilang Mbak Galuhnya iya papi. Nggak sadar padahal papi itu artinya anjing. Makanya kalau nanti manggil Mas Doni sama Mbak Galuh, nggak usah pakai mami. Mami sih nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Galuh dilarang manggil papi, apa? Dol, menurut ajaran Islam paling tidak abah, abi, abuya, terserah. Atau paling tidak kang mas. Ya, itu orang Inggris. Tirulah yang ngomong. Alhamdulillah yang ngomong ini Mas Doni. Nikahnya dulu di 93 sampai sekarang enggak pernah, hak demi Allah saya bersumpah di depan sampean, manggil nama istri saya dengan nama sendiri. Saya tetap memanggil sayang. Ini memang sayang. Ini yang perlu kita contoh. Dan jangan sekali-sekali Mas Doni di dalam rumah tangga nanti ada satu kekerasan. Rasulullah sama sekali melarang. Kenapa? Karena di situ ada juga undang-undangnya. Lalu yang terakhir, ini sebagai bekal tambahan buat Mas Doni dan Mbak Galuh Agustin. Setelah ini tidak langsung sampai itu tenang. Orang berkeluarga itu pasti ada problem. Tapi harus kuat Mas Doni dan Mbak Galuh harus kuat. Contoh kecil, ketika Nabiullah Adam berada di dalam surganya Allah, apa kata Allah? Wahai Adam, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal ilahil ayat, karena ada satu makhluk lagi yang namanya syaitan atau iblis. Iblis ini kuat betul untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertama, yang digoda adalah Nabi Adam. Adam, ya iblis, kenapa engkau tidak mau makan buah hulti? Ini larangan Allah. Begini Adam, kata iblis, hulti itu artinya kekal. Kenapa engkau kalau kepingin kekal mendapatkan predikat sakinah, mawaddah, warahmah? Insya Allah direspon oleh Allah. Kenapa? Karena dari tujuan doa insya Allah kami ngerti. Yang kasihan orang cuma ikut-ikutan tadi. Semoga sama wah ya. Kan dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat wabil khusus Bapak Haji yang hadir. Beliau adalah petugas dari Kementerian KUA, Kantor Urusan Agama, serta hadirin hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya saya ditugaskan untuk membaca doa akikah. Mari kita bersama-sama yang hadir di sini mendoakan Mas Wira Doni serta mempelai perempuan Galuh Agustin Hari Hartono. Mudah-mudahan kedua mempelai ini dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh cinta karena Allah,
manakala kelak diberikan atau dikaruniakan keturunan, mudah-mudahan anak-anak cucunya dijadikan anak-anak yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai khususan kepada mempelai pria Muswiran Doni dan mempelai wanita dan Gusti Ibu Hartono. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها العنصور وتلين بها الصعاب على آله وصحبه ومن إله منصور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك الكريم. نبتنا إليهما يا الله فيما بيننا وبين خلقك من مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا وإياهما يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ولا تجعلنا وإياهما يا الله من أهل الشر وذريتهما يا الله من العلماء المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائكين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والخلود المنصورين المخدومين بخاتمة الحسنى. اللهم ألف بين قلوبهم وصلح ذات بينهم. اللهم اهدنا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة بجاه سيد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikut aja dulu Pak Bas, bersihkan sama-sama Pak Bas. Sedikit aja. Ya, oke. Waalaikumsalam. Saya mau mohon bantuannya untuk menikahkan anak saya, Galuh Agustin Haryantono dengan Wiran Dhani bin Rafa. Hamdani mudah-mudahan saya bisa dilihatkan sama Bapak. Mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak saya. Wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Arsalahu bil huda wa dinil haq li yusrahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'da fa innallaha ta'ala halal nikaha wa nadaba alaihi wa harama sifaha wa ada alaihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع
waman ya'lam yastati' falaihi bisawmin fa innahu lahu wijau. Wa qala aidan aqbalul halali indallahi at-talaq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Yang saya hormati Ahlul Bait Bapak Hartono sekeluarga, dan kami banggakan sahabat kami Ustaz Nahrawi bersama Ustaz Yaqub dan para alim ulama dan tokoh-tokoh dan para guru yang hadir di pagi hari ini. Setelah saya mengucapkan pembukaan nikah dan penyerahan sudah diserahkan kepada Bapak, kepada saya, maka kita mungkin lebih cepat, mungkin lebih bagus, mungkin dia sudah sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Mas ya. Wahai Mas Wiran Doni bin Hamdani, saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Galuh Agustin Ari Haryono binti Hartono. Dia berwakil kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Galuh Agustin Ari Hartono dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Jadi untuk lebih berkahnya Pak, kebetulan ada Ustaz ada dua ini untuk lebih baca doanya mungkin. Pak Ustaz Payaku Pak, baca doa dulu Pak. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tundina biha min jami'il ahwali wal arjab an jami'i sayyidat wa tarfa'na biha inda ya jami'il khairat bil khayati wal arjab birahmatika ya rahman birahmatika ya rahman. Allahumma alik baina kulubihima ma'alabda irandoni wa galu agustin arri hartono adam na'ullah wa umumnya salam ala aswajihi khadiyyatu kubura wa barishatida. Allahumma alik baina kulubihima baina ma'alabda ibadallah ya fitin wa dunia wal akhirah idinas siratal mustaqim idinas siratal mustaqim ya sana wa bil akhirati hasana tawakkalna allahumma subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, saya
Mirandoni bin Hamdani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Galuh Agustin Ari Hartono binti Hartono dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut: apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. Membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwak atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya, 1. Kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwak atau pengganti tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Sangatta Utara, 22 Februari 2020, suami Wirandoni. Habis ini kan? Depan keluarga. Sebagai mas kawinnya, dan nantinya pergunakan sebagaimana mestinya, semoga kita meraih kebahagiaan, suamiku. Saya terima mas kawin ini seperangkat alat sholat, insya